Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel Peter Edi. Nah, sesuai dengan judul dan thumbnail video ini, saya akan menjelaskan cara membuat animasi dengan bantuan AI atau hanya dengan suara kalian, contohnya seperti animasi ini. Nah, dengan bantuan dari AI ini, kalian tidak perlu ribet-ribet menggambar dalam membuat animasi, cukup dengan suara kalian dan kalian bisa langsung membuat animasi seperti ini. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana proses pembuatan animasi dengan bantuan AI seperti tadi, tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Karena saya akan menjelaskan proses step by step dalam pembuatan animasi seperti tadi, dari awal hingga akhir dan mengeditnya di aplikasi KineMaster. Sebelum masuk ke pembahasan, jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan like, share, komen, dan subscribe-nya. Mari kita sama-sama dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang dan dapat terus memberikan pembelajaran bagi kita semua. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan cara membuat animasi dengan bantuan AI atau hanya dengan suara kita. Caranya sangat mudah sekali. Kalian tidak perlu ribet-ribet menggambar ataupun dengan aplikasi tambahan lainnya. Yang kalian perlukan hanyalah keterampilan kalian dalam mengedit video dan aplikasi edit video seperti aplikasi KineMaster. Oke, langsung saja kita masuk ke cara membuat animasinya. Pertama-tama kalian masuk ke aplikasi Google Chrome kalian. Di HP kalian semua pasti ada yang namanya aplikasi Google Chrome. Nah, jika kalian sudah masuk ke aplikasi Google Chrome, selanjutnya silakan kalian ketik di pencarian, yaitu express.adobe.com. Nah, jika kalian tidak ingin ribet-ribet mencarinya di Google Chrome, kalian juga bisa langsung masuk melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, jika kalian sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Karena di sini saya menggunakan layar miring, maka seperti inilah tampilannya. Kalian bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihan karakter. Selain karakter manusia, ada juga pilihan karakter robot, makanan, emoji, serta ada beberapa pilihan karakter monster-monster lucu. Kalian tinggal pilih salah satunya dengan bebas dan juga tentunya gratis. Selain ada beberapa pilihan karakter, di sini juga ada beberapa pilihan background yang cukup bagus-bagus. Kalian bisa lihat ini. Background di sini cukup bagus dan tentunya bisa kalian gunakan semuanya. Dan tentunya di sini ada pilihan background hijau atau green screen. Untuk pilihan size satu ukuran videonya kalian bisa lihat di sini ada untuk Instagram, Facebook, YouTube dan yang lainnya. Karena di sini saya akan menggunakan untuk YouTube, maka saya pilih YouTube. Nah, kelemahan membuat animasi menggunakan cara ini adalah kalian tidak bisa menambahkan dua karakter sekaligus dalam satu background. Kalian hanya bisa menambahkan satu karakter seperti pada video ini. Nah, untuk mengakali hal tersebut, kalian bisa gunakan background hijau atau green screen dan mengeditnya kembali di KineMaster menggunakan background lain. Oke, langsung saja saya akan contohkan cara membuat animasinya. Pertama-tama saya akan memilih karakter yang cukup bagus. Saya akan memilih karakter ikan biru ini. Selanjutnya saya akan pilih background yang bagus dan juga sesuai. Saya akan gunakan background pantai, kayaknya cukup bagus. Untuk membuatnya terlihat berbicara, caranya sangat mudah sekali. Kalian cukup klik tanda record yang biru ini dan kalian langsung berbicara. Nah, saya akan contohkan caranya. Jika kalian sudah selesai, silakan kalian klik done dan tunggu prosesnya hingga selesai. Proses ini tidak memakan waktu terlalu lama, tergantung dari koneksi internet kalian. Jika prosesnya sudah selesai, kalian bisa langsung pratinjau hasil record kalian. Dan jika sudah cukup bagus, kalian bisa download, ataupun agar lebih mudah, kalian bisa rekam layar. Jika sudah rekam layar, silakan kalian masuk ke aplikasi KineMaster. Oke, saya sudah masuk ke aplikasi KineMaster dan langsung saja saya akan langsung melakukan pengeditan pada videonya.
Di sini saya tidak terlalu banyak melakukan editing, hanya melakukan beberapa perubahan kecil seperti memperbesar layar, memotong beberapa bagian, serta mengubah sedikit suaranya. Dan setelah sedikit perubahan kecil, maka seperti inilah hasil animasi yang saya buat. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya di channel Fitri ID, channel yang membahas seputar animasi dan cara membuat animasi. Jadi bagi kalian, para animator pemula atau yang ingin membuat animasi, silakan kalian kunjungi video-video saya. Dan bagi kalian yang sudah senior, silakan berikan saran kalian atau pendapat kalian di kolom komentar. Nah, itulah penjelasan cara membuat animasi menggunakan bantuan AI atau hanya dengan suara kalian. Oke, saya rasa cukup sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka video ini, silakan berikan like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam YouTuber pemula.